media sosial adalah panitianya tidak pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wakil Wali Kota itu juga hadir, dan itu yang beredar di media massa. Pada saat itu ada kegiatan penyemprotan cairan ya disinfektan di daerah sekitar Food Street atau OTW Food Street sana. Pada saat itu bersama-sama dengan instansi terkait Polres Metro itu ya. Pada saat itu ada seseorang di atas ojek ya, ojek online pada saat itu memvideokan kegiatan tersebut, kemudian memposting ke media sosial. Isinya bahwa di dekat kafe tersebut terdapat orang-orang yang terkena virus COVID-19. Petugas sudah banyak yang turun ke TKP. Jadi masyarakat di sekitar sudah banyak yang diperiksa dan yang terkena virus COVID-19. Nah, ini yang video tersebut kemudian tersebar ke media sosial, menyebabkan keresahan masyarakat. Motifnya cuma iseng saja, hampir rata-rata iseng. Tanpa dia sadari bahwa hasil isengannya itu membuat masyarakat ini resah. Ya, situasi sekarang ini penyebaran COVID-19 ini udah lagi marak-maraknya di Indonesia, bahkan di dunia sekarang ini. Jangan lagi dibuat masyarakat ini resah. Siapapun yang coba-coba bermain di saat situasi seperti ini, situasi masyarakat sekarang sedang goyah dengan adanya COVID-19 ini, kemudian berani menyebarkan berita-berita yang bohong untuk membuat resah masyarakat, polisi tidak akan segan-segan untuk memprofiling mereka, mengejar mereka, dan menangkap mereka. Ya, lagi ramainya tentang penyebaran COVID-19. Janganlah masyarakat kita buat resah. Janganlah masyarakat tambah lagi dengan penyebaran-penyebaran yang memang ini sangat menyesatkan. Saya minta maaf kepada warga, seluruh warga Kelapa Gading, Pak. Karena saya cuma mengambil berita secepatnya gitu aja. Gitu, saya cuma hanya mengirim ke kakak saya. Gitu, habis itu kakak saya langsung balik, itu ada apa penyemprotan aja katanya. Saya masukinlah ke penyemprotan di situ, ke apa namanya? Ke DP saya, terus enggak lama yang ada pacama counter itu, nah itu langsung saya masukin. Ini yang benar, saya pun kaget tiba-tiba ada banyak pesaingnya, Pak.